guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membuat camilan dari roti tawar ya guys. Yuk simak video aku. Bahan-bahannya adalah roti tawar, boleh berapa lembar, nanti dipotong seperti ini ya guys. Untuk bahan pelapisnya, satu butir telur, ditambahkan sedikit bumbu penyedap, ditambahkan lagi 1 sendok terigu. Nah, seperti ini, dikocok. Tambahkan air sedikit, guys, biar agak banyak jadinya. Kocok lagi. Kurang lebih seperti ini ya jadinya. Sisihkan. Seperti ini adonannya. Caranya seperti ini, kita celupkan ke sini. Lalu dibalurkan ke sini. Seperti ini. Merata ya, guys, sampai ke seluruh rotinya. Lalu kita sisihkan. Lakukan sampai selesai. Jadi guys, camilan ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang mau jualan. Ini dijual 2000-an aja itu pasti untung banyak. Dan ini hasilnya melimpah ruah dan mudah banget cara pembuatannya guys. Jadi jangan sia-siakan peluang ini ya guys ya, buat kalian yang berjualan. Oke guys, sekarang kita goreng ya, karena ini sudah panas. Goreng sampai kecoklatan ya guys ya. Isi sesuai kapasitas wajan aja ya. Ini aku isi 4 aja. Tunggu sampai kecoklatan. Sambil dibolak-balik ya, biar nggak gosong. Ini ada yang sudah coklat, kita ambil. Masukkan adonan berikutnya. Ini cepat sekali ya guys, jangan ditinggal, nanti bisa gosong. Sambil dibolak-balik. Sudah mulai coklat, kita ambil saja. Lakukan sampai selesai ya guys. Nah, sudah selesai guys, disajikan seperti ini, cantik banget. Kalau kalian mau pakai mayones juga nggak apa, aku nggak punya, jadi pakai saus aja. Ini enak banget guys, cocok buat cemilan pas musim hujan kayak gini. Nah, ini suamiku lagi nyobain ya guys. Gimana rasanya, Pak? Garing di luar, lembut di dalam ya. Komentarnya gimana? Kayak cakwe katanya guys. Tapi overall gimana rasanya, Mas Ganteng? Oh, dia katanya kurang asin. Kalau aku nggak suka asin ya guys. Tadi padahal udah tak kasih sedikit penyedap loh. Cocol lagi. Cocol lagi guys. Gimana gimana rasanya rasanya? Rasanya gimana? Mantap guys, sekali lagi.